daya tarik dari Datuk Jamal ini, dari beliau muda sampai dengan hari ini ya guys ya, itu nggak pernah berubah ya, warna vokalnya juga tetap sama mah, bahkan lebih jreng lagi, lebih hebat lagi Datuk Jamal guys, dan lebih populer lagi pastinya guys. Aku suka dengan karakter penyanyi yang satu ini ya, karena suaranya tuh beda banget guys, beda banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat berharap sekali semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, dan juga keluarga kita juga sehat, serta orang yang ada di sekitar kita dan semua orang yang kita sayangi, semuanya juga dalam keadaan sehat, serta kita diberikan kemudahan ya guys ya, diberikan kemurahan rezekinya dari Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada, amin. Baik guys, kali ini balik lagi bareng aku yang Resevent Channel, dan kali ini mari kita mereaksi bersama guys. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari salah satu teman kita lagi yang meminta aku untuk mereaksi guys ya, dan merequest video, yaitu adalah dari Dato Jamal Abdillah ya guys ya. Dan terima kasih kepada Anda yang telah merequest video ini, semoga Anda juga dalam keadaan sehat ya. Dan ia meminta aku untuk mereaksi video persembahan lagu Gurindam Jiwa ya, didendangkan oleh Dato Jamal Abdillah. Wow, suara Dato Jamal Abdillah ini memang betul-betul khas, unik, dan betul-betul terbaik banget ya guys menurut aku. Oke lah guys, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan kita akan langsung reaksi dari channelnya Dendang Anak Kelanang Raja Sakti ya. Kita support dengan mengklik subscribe guys, kalian juga jangan lupa subscribe ya channel tersebut sebagai tanda apresiasi kita yang telah mengupload ya video dari Jamal Abdillah ya, Dato Jamal Abdillah. Ini kita perbesar aja layarnya karena sudah waktunya kita untuk mereaksi tanpa banyak basa-basi, dalam hitungan 3, 2, 1, lari. Dato Jamal ini khas banget dengan suara tebalnya guys, dengan suara kalau menurut aku ala-ala Seriosa ya guys, dan tidak ada yang dapat meniru suara tersebut. Wow, aku jadi teringat ya guys ya, kalau di setiap acara orang suku Melayu itu sering sekali membawakan lagu-lagu yang iramanya seperti ini guys ya. Dan irama khas Melayu itu kental banget ya guys ya. Oke, kita play lagi. Anak Cina masang luka. Wow, lenggoknya itu guys ya. Wah, suara khasnya nggak pernah berubah ya guys. Daya tarik dari Datuk Jamal ini, dari beliau muda sampai dengan hari ini ya guys ya, itu nggak pernah berubah ya, warna vokalnya juga tetap sama mah, bahkan lebih jreng lagi, lebih hebat lagi Datuk Jamal guys, dan lebih populer lagi pastinya guys. Aku suka dengan karakter penyanyi yang satu ini ya, karena suaranya tuh beda banget guys, beda banget. Oke, kita play lagi. Batang Selasi permainan kuda, daun selasi dimakan kuda, bercerai kasih salah tiada,
hati terbang seribu. Seekor cicak pasangan. Wow, lengkoknya itu guys ya. Seekor di tapak tangan, wangan gelombangnya itu guys ya, bagus banget ya, dan karakternya kuat banget ya dari Datuk Jamal. Go, kita play lagi guys. Ini juga termasuk salah satu budaya dari Malaysia guys ya, karena di sini terlihat lagu-lagu seperti lagu-lagu daerah Melayu gitu ya, dan juga pakaiannya juga khas-khas Melayu gitu guys. Dan di belakang juga aku lihat tuh ada orang sekelompok orang yang memakai pakaian adat juga guys. Tapi memang gak pernah bosan-bosan aku untuk mendengar suara dari Datuk Jamal guys. Dari pertama aku mereaksi, aku udah cukup banyak mereaksi lagu Datuk Jamal Abdillah. Tapi itu tuh semua aku suka banget guys. Wah, ini pokoknya di depan petinggi-petinggi pemerintah mungkin ya guys. Wow, aku bukan belum hafal dengan lagu ini, tapi aku suka dengan warna lagu dengan musik seperti ini ya guys ya. Karena aku dari kecil sering banget aku dengarkan irama-irama musik seperti ini ya guys ya. Oke, kita play. Dan aku juga paling suka dengan vokalis Ahmad Jais ya guys. Aku suka dengan vokalis tersebut. Oke lah guys, aku baru saja mereaksi persembahan lagu Gurindam Jiwa didendangkan oleh Datuk Jamal Abdillah, dan ini spektakuler banget bagaimana perform Datuk Jamal Abdillah dapat menghibur semua orang yang ada di sana. Kayaknya ini seperti acara kebudayaan kayaknya guys ya, di salah satu tempat di Malaysia, dan di situ aku lihat semua orang pada mengagumi ya, dan begitu nyaman banget ya mendengarkan suara atau lagu yang dibawakan oleh Jamal Abdillah guys. Bahkan dia diajak untuk ke tempat yang berbeda gitu guys, hanya untuk melihat dan mendengar suara Datuk Jamal Abdillah guys. Oh, itu nice banget ya, karena pesona Datuk Jamal Abdillah ini tidak perlu dilakukan lagi, karena setiap dia di big stage gitu guys, dia selalu saja dapat menghibur dan menghipnotis bagi audiens guys ya, dan semua itu senang banget ya mendengarkan atau melihat penampilan dari Datuk Jamal Abdillah ya. Dan tidak terkecuali aku guys, aku sangat suka banget dengan warna vokal dan suara serta stylenya dari Datuk Jamal Abdillah guys. Dari beliau muda, beliau bernyanyi bersama M. Nasir guys ya, dan itu aku suka banget guys, aku suka banget. Oke lah guys, demikian tadi video dari aku. Semoga kalian semua terhibur. Pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi guys. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Bagi kalian yang belum subscribe guys ya, aku ingatkan kembali, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan aku ucapkan terima kasih kepada anda yang telah merequest video ini. Semoga anda selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam rezekinya juga ya. Dan akhir kata aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.